asal barangnya besar dan goyangannya mantap. Ini semua gara-gara lo. Mulut gak bisa dipercaya. Hari ini bilang I love you, besok goodbye. Hari ini nguber-nguber, besok kabur. Apaan tuh? Contoh dong Siti Nurbaya. Saya hanya cinta pada abang. Semua yang terjadi ini kan demi keselamatan papi. Saya gak cinta sama si Kome. Ah, gak cinta sih udah pakaian pengantin begituan. Muka gila betul. Ah. Bang, apa? Lu memperkosa gue ya? Saya bukan memperkosa. Saya hanya ingin menyatakan cinta, bang. Cinta? Cinta gak usah pakai gitu-gituan. Dosa. Saya gak mau begituan. Habis lu mau apa? Saya hanya ingin cium abang. Cium? Apalagi cium? Haram. Itu namanya jinah kering. Lu jangan bujuk gue untuk berbuat dosa ya. Bisti, kamu kenapa? Pernah mikirin perasaan aku gak? Gak ngurus. Pernah mikirin betapa hancurnya aku gak? Harus ngeliat kamu jalan pergi berduaan sama Flora, aku tuh cemburu. Ya itu urusan kamu. Anjah. Woi Besti, di dunia ini ada 3 jenis manusia. Yang pertama apa? Buruk hati, tapi bagus muka. Yang kedua? Bagus hati, tapi buruk muka. Terus yang ketiga? Buruk hati, sampai ke mukanya. Contohnya siapa? Kamu. Ini parah ini. Hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu? Pada suami orang aja. Emang boleh? Boleh dong. Asal kamu mau digoreng istri. Engkau datang padaku, kau hancur hatiku. Cuci pakaian, cuci piring sana. TikTokan aja lu kampret. Mas, maaf ya, kalau selama ini postinganku selalu muncul di beranda ya. Tapi percayalah, besok-besok pasti aku muncul di depan rumah, Mas. Mau pinjam dulu? Boleh tak? Boleh ya? Boleh. Asal kamu mau jadi pacarku. Besti minta hotspot. Pinjam dulu 100. Ya ampun Besti, aku gak punya duit. Itu kata sandinya bodoh. Besti, kamu itu cantik. Kenapa suamimu jelek? Asal barangnya besar dan goyangannya mantap. Ini parah ini. Ketika
Dasar otak masuk. Lihatin gigi saya. Hai cewek, di mana sih alamatmu? Bener itu alamatmu. Bukan sih, tapi alamat Jablay. Berarti kamu Jablay. Tenang. Besti. Sakit juga ya jepitannya kepiting. Emang selain kepiting, apalagi yang bisa jepit? Ah, gak tahu. Tanya aja sama penonton.